Hajah Radatul Jannah atau akrab disapa Acil Oda per hari ini resmi sudah bukan aparatur sipil negara lagi. Hal tersebut dibenarkan Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa dalam konferensi pers usai menerima berkas pencalonan Acil Oda dan Rozani Rabu siang. Andi Tenri mengungkapkan, SK pengunduran diri tersebut dilampirkan Acil Oda dalam berkas pencalonannya. Pernyataan ini dipertegas dengan keterangan Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono. Menurutnya status ASN, Acil Oda dan anggota DPRD Provinsi Kalsel Rozani harus sudah dilepas sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. SK pemberhentian sudah? Oh, sudah. Berarti resmi sudah tidak ASN lagi, Bu? Resmi sudah tidak ASN. Boleh cerita kapan, Bu? Surat itu tadi, Bu. Surat. Kita tidak lihat, kita tidak lihat ya. Tapi per hari ini sudah mengundurkan diri. Sudah ada surat resmi dari Komisi ASN. Bawaslu tentunya sebagaimana tugas yang sudah diamanahkan kepada Bawaslu itu untuk melakukan pengawasan. Nah hari ini pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan langsung terhadap proses pendaftaran. Kemarin kita juga melakukan pengawasan tapi karena tidak ada yang mengajukan bakal pasangan calon yang datang, sehingga tetap kami pengawasan sampai pukul 16.00. Dan hari ini hari kedua ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Kita melakukan pengawasan langsung tadi ngecek ke silon antara hard copy dan soft copy yang ada di silon itu sudah dicek oleh kawan-kawan KPU secara persyaratan dan juga syarat calon sudah dicek oleh kawan-kawan KPU itu sehingga pendaftarannya diterima. Cuman tadi kami cuma memberikan sedikit masukan, bukan masukan ya, kami mengingatkan sesuai dengan PKPU 8 sebagaimana diubah dalam PKPU 10 tahun 2024 itu dalam pendaftaran pasangan calon wajib hadir. Pada pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur 2024 berkas Acil Oda dan Haji Zani dinyatakan diterima dan akan ditetapkan pada 22 September 2024 mendatang. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.